Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita akan lakukan flashing lagi ya teman-teman. Ini handphone Oppo A18 dengan CPH 2591 kalau nggak salah. Sebelum lanjut ke topik permasalahan, ada baiknya teman-teman bantu like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan nantinya membantu kasus teman-teman semua hendaknya. Dan aktifkan loncengnya, tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Oke, ini handphone masuk dalam keadaan orange state restart ya teman-teman. Ini kebetulan sudah kami matikan dan handphone tadi sempat kami charger. Itu logo pengecasannya ada, tapi di sini kami tidak sertakan saat pengecasan. Oke, ini orange state, keluar orange state dan dia tidak mau masuk ke menu. Orange state ini restart ya teman-teman. Dia mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Ya, kasusnya akan seperti itu terus-menerus. Kita tunggu prosesnya dan kita perhatikan di sini handphonenya tidak mau masuk ke menu ya teman-teman. Ya akan seperti ini terus-menerus. Dan tadi sempat kami coba tunggu sampai 1 jaman lebih. Itu tidak ada perubahan ya teman-teman dan dia tetap mentok di sana. Restart, mati, orange state. Restart, mati, orange state. Begitu terus menerus. Oke, kita akan lakukan flashing pada handphone ini. Kebetulan kami ada handphone saudara yang serinya sama dan kami ambil file scatternya. Mudah-mudahan nanti support untuk handphone ini juga dan tidak berkendala lagi di orange state. Ini kami backup dari handphone yang sama dan untuk mengatasi kebetulan saudara ada tipe Oppo A18 itu adik dari kami dan kami pinjam handphonenya lalu kami read scatternya. Dan kita akan coba masukkan file scatter tersebut ke handphone ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menangani kasus ini. Kita jalankan terlebih dahulu unlock toolnya. Dan kita tunggu unlock tool terbuka. Sambil kita tunggu, sebelum teman-teman melakukan flashing, ada baiknya backup dulu data-data pentingnya karena tidak menutup kemungkinan juga isi-isi dari handphone ini sudah terformat atau bagaimana. Nanti untuk flashingnya kita klik tab MediaTek, kemudian preloader outnya pilih Oppo Realme V2, kemudian kita klik boot device. Setelah boot device, kita tekan tunggu handphonenya, dayarnya mati. Tekan dan tahan sambil menekan volume atas. Ketika layar mati, sambil menekan volume atas dan bawah, saat layar mati, colok USB. Ketika terdeteksi, kita bisa lihat simpan handphonenya. Jika gagal, ulangi prosesnya ya teman-teman. Ini kita backup dulu NV-nya. Ini kami backup NV-nya, kami backup dan kami simpan terlebih dahulu untuk jaga-jaga karena file NV ini berhubungan dengan jaringan ya teman-teman. Kita ada backupan, kita tidak perlu repair email lagi, tinggal kita restore NV ini, email akan balik lagi. Oke, ini sudah selesai, kita kasih nama NV ala NV18 saja. Tunggu proses backup ini selesai, setelah itu nanti kita bisa masukkan file firmware-nya. File firmware ini kami tidak berharap handphone ini setelah flash ini langsung sehat, tidak ya teman-teman. Jadi kita akan berusaha dan di sini kami juga dalam tahap belajar.
Jadi apapun itu hasilnya, teman-teman lihatlah nanti di akhir video. Ini file scatternya. File ini file backupan dari handphone yang normal. Ini kami backup di tanggal 24 bulan 11. Di baru kemarin. Karena handphone ini juga masuknya kemarin. Dan video baru kami edit setelah jadi proses pembuatan video itu di tanggal 24 sekalian backupan filenya ya teman-teman. Dan kebetulan juga sih ada saudara yang punya handphone seri Oppo A18 ini, sehingga kami ambil file scatternya dan akan kami lakukan flashing ke handphone ini. Ini file scatternya kita open kan. Kita klik open. Nah, dan di bagian custom preloader Mi sekalian masukkan saja ya teman-teman, karena ada sebagian handphone yang membutuhkan ini dan ada juga yang tidak. Kita klik preloader bin, lanjut open. Setelah seperti ini kita klik flash, continue, dan tunggu proses flashingnya sampai selesai. Jika teman-teman tidak menemukan, pastikan handphone teman-teman terdeteksi di MediaTek preloader USB VCOM ya teman-teman, itu di bagian COM-nya. Jika itu tidak terdeteksi MediaTek, itu kemungkinan drivernya belum terinstal. Teman-teman pastikan install driver yang benar. Itu tadi cara pengkoneksian, tunggu handphone mati, tekan volume atas dan bawah, serta colok PC. Tunggu layar redup ya teman-teman. Jika dia posisinya mentok atau tidak mau redup, teman-teman bisa tekan volume atas, volume bawah, dan volume tekan juga volume power secara bersamaan. Tunggu beberapa saat. Jadi volume atas, bawah, dan power itu teman-teman tekan dan tahan. Tunggu beberapa saat, saat handphonenya mati, lepaskan power, lalu colok USB-nya. Jika terdeteksi, lepaskan volume atas dan bawah. Dan ketika tidak menemukan MediaTek preloader USB VCOM seperti di layar kami ini, itu kemungkinan teman-teman belum menginstal USB drivernya. Untuk seri ini teman-teman butuh USB MediaTek dan LibUSB. Jika teman-teman ragu untuk menginstalan LibUSB-nya, teman-teman bisa mampir ke channel kami yang satunya lagi. Itu mengenai masalah penginstalan unlock tool dan penginstalan unlock tool serta install driver dan libusb, itu ada teman-teman cari aja di channel-channel kami. Mungkin sedikit jika tidak menemukan handphone teman-teman terdeteksi ya, di PC ya teman-teman. Jadi intinya, handphone ketika melakukan flashing itu butuh MediaTek, butuh USB. USB MediaTek, driver USB MediaTek-nya sudah terinstall di handphone dan LibUSB-nya sudah terpasang. Nah, sehingga barulah bisa kita melakukan flashing seperti ini. Untuk proses.
Ini sudah masuk ke file ke writing super. Ini file paling besar saat flashing ya teman-teman. Ketika ini sudah sukses, nantinya handphone akan booting. Atau kita perlu klik reboot ya teman-teman. Karena kita boot device tadinya masih user data. Tinggal kita tunggu user data ini selesai. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman klik reboot. Nih, perhatikan semua file yang kita flash itu sudah oke. Tinggal kita klik reboot. Kita klik reboot dan tunggu handphone hidup kembali. Tinggal masuk ke menu ya teman-teman. Oke. Ini masih kita tunggu dan ini sudah ada logo Oppo. Aduh, di sini masih ada tulisan Orange State ya teman-teman. Tapi kita tunggu saja beberapa saat apakah ini bisa hilang atau tidak. Dan ini sudah ada tulisannya recovery mode-nya. Kita bisa lakukan web data terlebih dahulu. Kita masukkan kode yang diperintahkan yang dikasih handphonenya. Dan kita format. Setelah kita format seperti ini, proses format data, kita tunggu hingga proses ini selesai dan oke, handphone akan booting kembali ya teman-teman. Jadi ini masih ada orange state, apakah kasusnya belum selesai atau ada kendala lagi atau kita disuruh nunggu lagi. Enggak, dan itu kita tunggu saja ya teman-teman. Kalau untuk handphone bootloop biasanya tidak seperti ini kasusnya. Dia akan langsung format data dan handphone akan langsung ke logo. Colors gitulah. Ini entah kenapa apa kasus awalnya handphone ini kami juga lupa untuk nanya kepada usernya dan sehingga keluar tulisan orange state seperti ini dan ini masih ada. Jika tidak bisa nanti kita perlu checklist format ini ya teman-teman, format dan checklist partition dan kita lakukan flash lagi. Kita akan coba flash ulang. Klik format dan untuk mematikannya tekan ketiga tombol ini kita matikan. Aduh, ini malah hilang orange state-nya dan malah muncul colors-nya. Aduh, ajaib juga tangannya ya. Mudah-mudahan selesailah dan kita tunggu saja prosesnya. Di sini video kami percepat karena prosesnya lama dan untuk jaga-jaga juga supaya handphone tidak habis daya kita bisa bantu dengan USB. Dan ini kami sempat panik juga ini awalnya. Nah, pas tulisan orange state setelah flash masih orange state. Jika tidak mau juga ya terpaksa kita format all dan kita partitioning. Kalau format all itu otomatis kita menghapus seluruh partisi ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah handphone sudah masuk menu, sudah muncul logo hello. Hello, dan sudah bisa kita setting hingga sampai menu. Lanjut kita setting hingga handphone ini masuk menu, kita pilih bahasa Indonesia. Kita klik lanjutkan. Lain kali berikutnya. Berikut lewati. Berikutnya lewati. Oke, berikutnya pilih salah satu bebas ya teman-teman. Ini selanjutnya. Dan lewati lagi, mulai memulai ya teman-teman. Kita tunggu handphone ini.
Ah, alhamdulillah, handphone kasusnya selesai. Jadi, firmware backupan kami ini berfungsi untuk handphone ini. Jadi, handphone si Kemu sudah bisa kita jadikan nota. Kita cek terlebih dahulu jaring IMEI-nya. Dan ini IMEI sudah ada, dan IMEI sudah ada. Lanjut kita cek ke pengaturan. Kita scroll ke bawah, di checklist, di klik tentang ponsel dan versi. Di bagian versi ini, versinya ada semua, versi baseband, versi kernel ada, dan kita lanjut ke versi di Android ya teman-teman. Ini sudah Android 14. Oke, saya rasa mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan diri, terutama bagi diri kami sendiri. Dan jangan lupa di like dan di subscribe channel kecil ini. Mudah-mudahan membantu untuk teman-teman semua. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.